Dari dataran tinggi Tanah Besema, Gunung Dendu, Sumatera Selatan, inilah berita Pagar Lawas Channel. Halo semua, bertemu lagi dengan saya Mbak Cepi di Pagar Lawas Channel. Wali Kota Pagar Alam Alpen Mas Kodi menghadiri perencanaan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Berikut liputannya. Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni SH menghadiri pencanangan zona integritas atau ZI menuju wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja atau DPMPTSPTK Kota Pagar Alam. Dalam kesempatan ini, dilakukan pembacaan pernyataan pencanangan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan DPMPTSPTK Kota Pagar Alam. Pembacaan fakta integritas dan dilanjutkan penandatanganan dukungan yang dilakukan Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni SH diteruskan Forkopimda. Kapian berharap semua OPD di pemerintah Kota Pagar Alam dapat melakukan pelayanan maksimal terhadap masyarakat, terhadap warga yang ada di Kota Pagar Alam. Kak Erik, Pagar Alam Post Channel.